Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk tak mahu cerita panjang kita, hari ini tajuk nak dibicarakan adalah mengenai kentut. Ya, bampak lah buat takutah semua orang bisa buat benda macam ni. Soalan dia, adakah kentut di public ni dibolehkan di Malaysia? Okey, sebelum kita pergi ke dalam negara, kita cerita sabar sikit pasal kentut. Pasal kentut ni, dia satu proses boleh jadi yang akan dilalui oleh semua manusia normal yang ada pungkong. Hampa tahu, kalau hampa tak ada pungkong, mungkin hampa tak kentut. Jadi, kentut ada dua jenis. Satu yang berbunyi kuat, satu yang tak berbunyi. Yang bunyi kuat ni bagus sebenarnya. Sebab apa? Dia bagi amaran pada orang keliling. Dan satu kelebihannya, dia bunyi kuat, dia macam ting kosong. Dia bunyi kuat tapi dia bau tak ada. Kadang-kadang sikit-sikitnya. Tapi berbanding dengan kentut yang tak berbunyi ni, hat ni orang panggil sebagai silent killer. Sebab lepas dia keluar tu, dia punya bau, Masya Allah, silap-silap kampung sebelah pun boleh bau. Kentut yang hat silent killer ni selalunya jadi sebab apa tau? Sebab selalunya dia dah nak terberak dah kan. Berbanding dengan kentut kosong, kentut yang bunyi kuat tu, dia sebab dia straight piping tau. Dia pipi terus dia pump dia keluar. Berbanding dengan kentut yang slow, dia sebab ada sangkut dengan taik ya nak dah. Bila keluar taik tu dia busuk tu. Selalunya orang yang hak kentut busuk ni, dia perlu makan benda-benda yang merangin lah. Macam ubi, macam susu, macam kipas angin, peti air, benda-benda merangin macam ni lah. Sebenarnya isu kentut ni dah 400 tahun dah biasa berbunyi. Tahun 1607, kira dekat 400 tahun lah. Semasa siwang parlimen dekat Britain, masa tu mereka nak bincangkan isu naturalisasi kan. Nampak macam familiar isu ni kan. Naturalisasi penduduk Scotland yang nak jadikan sebagai penduduk England. Okey, masa tu seorang ahli parlimen yang bernama Sir Henry Ludlow, okay, rakyat kawasan Andover dan kawasan Lagerhall, dia masa dia tengah berbahas tu, tiba-tiba dia terkentut. Lalu kentut dia tu kuat tak kuat kan, satu parlimen boleh dengar lah. Ramailah yang berbahas kata bunyi kuat sebab dia ni sakit perut. Tapi ada seorang lagi pula, dia kata bunyi tak kuat mana tapi bau dia harum. Lain kali isu parlimen ni, benda ni jadi tabiat tau. Orang masuk duk perli aku perli hang. Lain kali speaker Dewan Parlimen Britain telah mengisytiharkan supaya, telah mengeluarkan keluar supaya mohon lepas ni ahli parlimen kat sini tolong serius sikit lah. Jangan main-main. Dan kalau nak terkentut sila keluar. So lepas ni kalau kita nampak ahli parlimen rajin duk keluar tu, dia sampai terkentut lah kat Malaysia ni. Tak ada beza pun parlimen Britain dengan Malaysia. Okey. Tu pun begitu. Sebenarnya ada negara yang melarang kentut di public ni. Sebagai contoh, di Malawi pada 2011 telah digubal undang-undang untuk mengharamkan dan melarang orang melepaskan gas di tempat awam. Wow. Nampaknya di sana mungkin melepaskan kentut ni adalah satu kesalahan jenayah yang serius. Tapi cerita tu macam tergantung, sebab kita aku duk cari pun tak jumpa yang berlaku seterusnya. Tapi satu tempat ni pelik sikit, dekat Florida. Hampa tahu Florida? Florida ni dekat salah satu wilayah di Amerika. Yang ni pelik sikit undang-undang dia. Dia kata nak kentut kat public boleh, tapi selepas pukul 6 hari Khamis tidak dibenarkan kentut di public. Ini undang-undang yang cukup pelik dekat Florida ni. Siapa tak seragam kan? Kentut tu hari kentut masuk dia setiap hari selepas pukul 6 ni nampak logik kan. Tapi ini hari Khamis sahaja selepas pukul 6 tak boleh kentut dekat public. Agak pelik dan agak menghairankan. Okey, namun di Malaysia tak ada lagi lah orang kena tangkap kes kentut dekat public ke apa semua. Malah kentut ni jadikan bahan jenaka. Orang boleh kentut dengan kawan-kawan, tapi kentut merata-rata tak ada masalah. Dan bagi aku sebenarnya orang yang kentut di public ni, bagi aku dia adalah seorang yang overconfident lah. Maksud dia yakin dia berani melakukan satu bukan yang salah, tapi benda tu yang malu dilakukan oleh orang Malaysia. Oleh itu, bulan kita dah buat ni sebenarnya kentut di public tak salah. Dan kalau hampa rasa nak kentut, sila kentut. Ingatlah kentut ni baik untuk kesihatan kita. Selamat mengentut. Ok.
Okey, jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Models popping bottles.